Ribuan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Bungo mendatangi kantor Dinas Perindak dan UMKM pada Senin siang. Kedatangan mereka untuk mengajukan bantuan dari pemerintah pusat. Pada bantuan ini, pemerintah pusat akan memberikan stimulus sebesar 2,4 juta per UMKM. Dinas Perindak dan UMKM Bungo mengaku syarat untuk mengajukan bantuan diantaranya surat keterangan usaha dari lurah, KTP, dan kartu KK. Kadis Perindak dan UMKM Bungo Supriyadi mengatakan, dinas hanya menampung persyaratan dari pelaku usaha saja, sedangkan yang memutuskan diterima atau tidak tetap pemerintah pusat. Supriyadi memutuskan agar pendaftaran dilakukan di kecamatan masing-masing dan petugas dinas mengambil berkasnya di kecamatan. Sedangkan pendaftaran akan berlangsung hingga hari Rabu mendatang. Ulangnya tadi, maka untuk besok, untuk wilayah kecamatan dalam kota ini, kita alihkan ke kecamatan. Tugas kami yang datang ke kecamatan. Sementara itu, pada pendaftar yang datang sudah pasti melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya mereka tidak menjaga jarak antar satu dan yang lainnya. Arif Rizal, Jambi TV.